Wakil Gubernur Jawa Barat, Haji Uur Jenul Ulum atau lebih akrab disapa Kang UU, Safari Ramadan 1440 Hijriah di Kabupaten Cianjur. Sebagai tujuan membangun komunikasi baik antara unsur pemerintah dan masyarakat di Masjid Agung Cianjur, Rabu 8 Mei 2019. Kang UU didampingi PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, serta jajaran terkait, pada kesempatan itu pula memberikan santunan kepada fakir miskin, anak-anak yatim piatu, santri Ponpes Salafiyah Cianjur. Kang UU menuturkan, Safari Ramadan ini merupakan tradisi yang selalu dilakukan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat selama bulan Ramadan. Adalah merupakan tradisi pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun namanya Tarli, Taraweh Keliling, mungkin bukan hanya di provinsi tetapi di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa biasa dilakukan. Kami melaksanakan tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, yaitu mengadakan tarling dan safari Ramadan. Cuma karena wilayah Jawa Barat banyak dan luas, maka dibagi-bagi bersama Kang Emil. Jadi dibagi kelompok yang dengan Kang Emil, dengan saya, supaya semua bisa bersilaturahmi. Dalam silaturahmi ini kami menyampaikan yang pertama adalah program-program pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat dan juga mendengar apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat dan sekaligus membangun hubungan emosional yang baik antara pemerintah dengan masyarakat termasuk dengan para kepala daerah supaya terjadi kesinambungan yang hebat, persatuan yang kuat, dan ujung-ujungnya akselerasi visi-misi Jawa Barat bisa segera terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Karena kalau tidak dibantu oleh kepala daerah seperti Pak Bupati Cianjur, visi-misi kami tidak akan sukses. Maka visi kami adalah kolaborasi dibantu oleh pemerintah daerah. Dan diharapkan dari kegiatan positif ini, antara pimpinan dan masyarakat harus ada benang merah ikatan, sehingga ada hubungan emosional yang menciptakan kesatuan dan persatuan. Selain itu, program pemerintah bisa sampai seutuhnya ke masyarakat. Juga sebaliknya, aspirasi masyarakat bisa sampai ke pihak pemerintah.